Halo, halo Surya. Halo Pak, selamat pagi waktu Amerika. Mau kasih info dikit Pak, 3 minggu yang lalu saya diterima kerja di Rochester. Oh. Dosen. Kamu sekarang ngajar di Rochester ya? Iya, benar Pak, benar banget. Saya ngajar di Rochester sekarang, ada 3 mata kuliah. 2 yang setingkat S2 dan yang setingkat S1 ada 1. Di Rochester itu pendapatan per kapitanya untuk orang-orang tuli paling besar di dunia sebetulnya. Gitu. Jadi untung buat saya. Karena di kampus saya lulusan 96% itu pasti dapat kerjaan setelah lulus dari kuliah. Jadi ya begitu. Okay. Dan total ada 18.000 mahasiswa juga yang tuli, dan juga hard of hearing itu ada sekitar 1.200-an. Tapi kalau kamu ngajar di sana, saya dari sini ikut bangga loh. Iya. Iya, karena saya orang Indonesia satu-satunya yang ngajar di sini, Pak. Wow, kamu membanggakan. Ya. Ada yang chat saya, Pak, minta pause sebentar karena Bapak berkenan pakai virtual background atau blur background? Oh, ini kecap ini ya. Ini botol kecap ini karena saya lagi di